Jawa dapat lagi ya Jawa. Rezeki ini akeh. Akeh tenan, cok. Assalamualaikum. Hari ini ketemu lagi sama channel Faru Gunawan Mustafa. Hari ini kita tidak ada aktivitas. Kita mau pergi memancing ya, memancing pada sore ini. Biar cari hiburan, refreshing ya, refreshing biar tidak penat di kerjaan terus. Begitu guys. Sudah sampainya di spot mancing kita. Kita masuk dalam hutan dulu ya. Nah, masuk dalam hutan. Jadilah jaya belusukan kita di dalam hutan ini guys. Ini spot mancing kita sudah kita temu ya. Itu ada dua tim yang sudah mancing ya. Sangat belusukan ya. Oh no, sangat belusukan. Kita turun dari sini ya, turun tempat sangat terjal ini. Ada teman kita yang sudah siap mancing ini, sudah dua malam dia tidak pulang. Sudah dua malam dia tidak pulang. Ini spotnya sudah kita dapat ya, spot kita dapat. Tuh ramai orang mancing ya. Buat ini kamu pikir pe ini. Mantap. Mantap ini. Itu Pak Indra itu. Tuh Pak Indra itu yang mancing sana itu guys. Itu sudah 2 hari 2 malam belum pulang guys. Sudah kita banjur ya. Sudah kita banjur pancing kita ini. Persediaan lagi. Ini teman Jawa, Jawa Samarinda ini. Jawa Samarinda lagi rakit pancing dia, lagi ngerakit pancing. Mudah-mudahan spot yang kita dapatkan hari ini, tempat yang kita banjur pancing ini bagus ya, rezeki kita sore ini. Tempat laut. Mau mancing di laut. Ini Aba ya, ini Ahmad Barani sudah siap banjur juga, banjur pancingnya. Tarik talinya. Ini pancingnya nyangkut ini ya. Pancingnya Tresno. Tresno Jawa nyangkut, cuma dapat ya. Jagus bagian sangkut-sangkut dia. Ini pancingnya sangkut deh nih. Di tali tongkang ini. Cuma pancingnya sangkut ya, memang begini. Anaknya bolang juga ini. Bolang. Dapat ya. Ini asli hasil pancingan kita ya. Baru 20 menit sudah dapat segini ya. Ikan khas sekali, mantan ikan baung sama ikan patin. Guys.
Ini dapat ya. Ini suhunya nih. Suhunya kayak nol ini. Guys. Halo guys. Ake tenan, cok. Hebat ya. Oke guys, hari ini hasil pemancingan kita sampai di sini ya, karena hari sudah mulai larut malam. Untuk nge-spot, untuk nge-strike-strike tadi sore kita dapat sudah berkurang, jadi kita siap-siap ini ya, mau balik ya. Kita ukur gulung pancing masing-masing. Karena mau kita kumpulin semua ya. Karena mau kita kumpul semua. Kumpul semua. Kita harus lewatin ini nanti. Pulangan kita harus lewatin jalan yang terjal ini. Ya, siap pulangan sudah ini ya. Pulangan karena hari sudah malam. Untuk besok pagi kita mau beraktivitas kembali. Untuk ngebolang hari ini sudah selesai ya. Nanti sampai di mes baru kita lihat hasil dapatan kita ya. Hasil pancingan kita. Jalannya cukup terjal ya. Jadi kita harus antri menaikinya ini. Lumayan 2 jam segini. Hah?